Dari itu, sebenarnya
jawab dengan sebenarnya aja. Kalau pun satu orang ini memang nggak ada teman yang pakai Excel, saya nggak ada masalah. Sama kayak dulu, ada berapa nanti saya pakai nomor Excel. Nggak, satu poin aja, nggak apa-apa. Yang nggak pakai, nggak perlu angkat tangan. Oke, apa yang ada dari sini? Fakultas TI, ya. Tapi untuk Fakultas TI ini nanti jadi induk cabangnya semua fakultas yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena meskipun nanti Anda tidak masuk di Fakultas TI, Anda tetap dapat benefit komunitas dari kami. Bayar pulsa untuk telepon atau SMS, ya kan? Yang belum pakai ini, saya sarankan pakai aja. Dan ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa, staf atau dosen, tapi sampai dengan keluarga-keluarganya. Jadi kalau kalian punya bapak, ibu, kakak, adik, atau mungkin pacarnya, ya kan? Pakai nama XL nih, daftarin aja atas nama komunitas XL di Unsa melalui Fakultas Teknik Informatika. Nanti kalian akan free dapat bebas telepon dan SMS. Jadi kalau mau telepon atas nama
Oke, itu tadi yang part pertama. Jadi, sorry kalau misalnya mungkin gambarnya nggak jelas, tapi nanti kalian bisa lihat via langsung YouTube, tapi ini kita coba putar langsung yang episode keduanya. Jadi intinya tadi, Oke, gambar yang di pertama tadi itu ada anak muda. Dia senang banget karena si Ariel langsung telepon ke dia. Terus tiba-tiba di layarnya Ariel itu berguncang, truk langsung mati gitu aja. Ternyata dia tertidur, bangun dari tidur, itu posisinya ternyata di kampusnya dia itu kosong sama sekali, nggak ada orang, nggak ada apa, dan ternyata di situ sebagian besar mahasiswanya sudah beralih menjadi zombie. Terus di segmen terakhir tadi itu dia sebenarnya dikasih 3 pilihan. Yang pertama itu kapak, yang kedua itu seperti tombak gitu kan, terus yang ketiga ini ada mobile phone. Jadi antara 3 pilihan ini nanti yang dia ambil untuk solusinya dia supaya bisa ngalahin zombie-nya itu atau keluar dari problemnya itu tadi. Siap ditunggu tadi. Gimana lain zombinya ya kan, dia pengen tahu seperti itu, jadi dia berpikir lebih taktis nih, daripada aku ngambil kampak asal bacok aja nggak tahu hasilnya, jadi dia ambil mobile phone-nya untuk dia bisa browsing. Kebetulan untuk setiap gambar yang dia ambil bisa dia share, dan itu durasinya cepat banget, pengambilan gambarnya durasinya cepat banget, maksudnya begitu dia ambil foto take. Presentasi anak-anak muda ini dengan segala kreativitasnya. Untuk balik lagi ya, sekarang model buat film shot itu sebenarnya nggak perlu harus dengan kamera yang bagus dengan yang pengalaman yang lain-lain. Sebenarnya untuk dengan yang menggunakan kamera sebenarnya saja, bahkan ada beberapa peradaban itu cukup memberanikan diri dengan menggunakan smartphone-nya saja. Dia ambil tinggal pinter yang nambah gitu. Ini seperti itu aja. Kemudian setting alam ceritanya juga harus jelas. Ini gambarannya. Jadi pas banget ya kalau kita masuk ke dulunya di TI ya. Kalaupun memang ada dari mahasiswa dulu dari TI pun ingin berkreasi pun juga gak ada masalah. Jadi kita pengen memfasilitasi teman-teman ini anak-anak muda buat kreasinya sendiri. Karena yang tadi, jadi kreasi yang dibuat tadi pesan yang jelas juga. Jadi kan, ini beberapa hal yang mungkin tidak diperhatikan ke teman-teman. Anda tahu nggak sebenarnya segmen seperti ini, provider itu yang paling provider itu atau perusahaan besar itu paling butuh banget dengan ide-ide cemerlang dari anak muda ya utamanya gitu kan, karena otomatis perkembangan zaman itu pasti akan mengikuti perkembangan dari anak mudanya. Ya kan, bicara tentang teknologi itu bicara tentang anak muda di tahun ini. Oke, proses pembahasannya seperti apanya pun itu kita lakukan ke anak-anak muda sekarang. Karena sebenarnya tidak sebenarnya kalau misalnya Anda bisa jeli membaca ini,
membaca peluang ini, sebenarnya saya bisa membuat segmen-segmen seperti ini menjadi aset buat kalian untuk bisa mendapatkan penghasilan, ya kan? Hanya sederhana saja, tawarkan konsep Anda, tentunya dengan kejelasan apa namanya MOU ya. Karena pengajuan pun kan juga tidak usah sembarangan. Kalaupun nanti sampai dengan di upload, ya tentunya akan ada semacam istilahnya reward yang akan diberikan dari pihak perusahaan ke teman-teman yang ada di sini. Itu sudah pasti, ya kan? Dan lebihnya lagi, semua tadi yang apa namanya untuk film-film tadi yang kita tayangkan itu semuanya di upload ke YouTube itu pakai satu bebas ini. Dan itu beneran, jadi upload beneran. Karena semua proses film pembuatan film sampai dengan penguploadannya itu semuanya harus menggunakan provider kami ya, menggunakan Excel, oke. Dan itu lengkap terbahas semuanya di sini tadi. Itu gambarannya. Jadi kembali lagi, ini bukan masalah promosi, tapi saya ingin memberikan sebenarnya manfaatnya itu banyak banget. Kalau teman-teman bisa aktif menggunakan nomor Excel-nya, ya kan? Browsing sudah tidak ada masalah, gitu kan? Apalagi kita tambah dengan komunitasnya. Tadi yang sempat saya sampaikan, SL sudah kerja bareng dengan UNSA nih, lewat Fakultas Teknik Informatika. Jadi kembali lagi, Fakultas Teknik Informatika ini seperti endorsement-nya dari semua fakultas yang ada di UNSA. Semua nomor, karena kita menonton bantuan teman-teman, karena kita nggak bisa mendata nomor XL, pengguna nomor XL di sini secara manual, secara langsung. Itu takes time, butuh waktu lama gitu kan. Otomatis kita butuh keaktifan teman-teman di sini. Kalau misalnya memang sudah punya nomor XL, maka segera didaftarkan lewat Fakultas Teknik Informatika. Supaya nanti bisa kita upload, kita minta ke Jakarta untuk nomor-nomor ini kita buatkan sistem supaya dia tidak perlu harus bayar telepon dan SMS. Itu gambarannya ya. Dan bayangkan lagi kalau ini Anda bisa networkan dengan teman-teman Anda terdekat atau bahkan dengan guru karyawan staff atau apapun itu, ya kan? Itu akan terbangun suatu network yang bagus dan nanti Anda akan dapat benefit yang banyak. Saya tidak minta nomor Excel ini dijadikan yang utama, karena saya tahu mungkin nomornya teman-teman ini kan sudah beredar luas ya. Mungkin yang pakai si kuning, atau yang merah, atau yang hitam gitu. Hitam gak yang hitam itu apa? Iya, jadi mau kuning, merah, hitam. Mungkin kan sudah lama pakai atau sampai tahunan gitu kan. Kalian harus menghidupi, memakan itu terus gitu. Atau mungkin belum dapat benefit langsung. Nah, kita gak minta untuk dijadikan yang pertama gitu kan. Jadi, kalau nomor pertama yang sudah pakai yang kuning, ya tetap aja dipakai. Monggo silahkan. Tapi yang kita minta adalah ada penggunaan nomor XL yang ini untuk yang second line, untuk yang pilihan keduanya. Kenapa? Karena pilihan yang kedua ini nanti saya jamin benefitnya akan jauh lebih banyak dibandingkan bahkan yang utama. Ya kan? Kita nggak minta dijadikan yang utama, kita minta dijadikan yang kedua saja sudah cukup. Karena biasanya yang kedua itu yang bikin deg-degan. Ya kan? Ya. Biasanya kalau yang utama sih sudah biasa ketemu ya kan, tapi kalau yang kedua ini biasanya yang curi-curi ketemu gitu kan, curi-curi pandang, curi-curi perhatian gitu kan, itu justru malah yang ngangenin gitu kan. Jadi kita nggak minta yang pertama, kita jadikan yang kedua saja sudah cukup, tapi nanti Anda bisa bandingkan sendiri, apa namanya kedahsyatannya. Emang yang merah atau yang hitam nggak pernah lolos gitu. Karena pasti ada saatnya mereka juga lemot. Dan kalaupun ada posisi di mana SKL itu lemot, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada hari itu di jam itu hampir sebagian besar pengguna itu berarti aktif menggunakan untuk layanan datanya atau itu telepon atau SMS. Coba perhatikan itu kalau Anda benar-benar bisa menganalisa, ya kan? Jadi itu sebenarnya terjadi di semua provider gitu kan. Hanya permasalahannya adalah siapa yang bisa memberikan benefit lebih ke teman-teman. Oke, jadi saya rasa itu dari saya. Untuk yang selanjutnya nanti akan langsung diundang dengan Pak Bambang ya, kita akan langsung. Kemudian setelah itu nanti kita akan ada Helensek, perusahaan bareng dengan SL. Kembali lagi, ini nanti akan kita filmkan dan nanti akan kita upload ke YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri nih. Kreasi Helensiknya versi teman-teman yang ada di luar ini seperti apa. Dan saat ini tak teman-teman yang buat menarik, karena kalau saya akan teman-teman bergabung nantinya karena punya tisu itu akan bisa dikontrolkan.
teman-teman semua dari SL, thank you. Kira-kira sebulan dua bulan ini siapa yang sudah punya membawanya ke SMA? Apela. Komunikasi pakai apa? Apela. Lebih banyak SMA atau pembesarnya? SMA. Sekarang ini lebih banyak SMA atau pembesarnya? Pakainya Android. Android. Bapak ini akan berhubungan aja. Itu adalah posisi ekonomi yang nanti akan berusaha untuk membuat referensi ketika akan tidak sadar. Siapa yang pakai Android WhatsApp lagi? Yang pakai WhatsApp lagi siapa? Itu apa? Yang pakai Excel yang sekarang ini melanggar ada nggak? Yang melanggar dari ini, ada nggak? Yang pakai Excel yang rumahnya paling jauh siapa? Mana? Pakai yang mana? Sama, mana? Yang lebih gaya dan lebih pakai mana? Pakai mana? Yang pakai Excel, yang pakai Excel yang hari ini paling jauh siapa? Dikasih yang mana? Tadi bukunya ini aja dulu. Nah, kamu ini aja. Lah, mau lalu di usahanya. Mau kerja lo kok kayaknya. Kak, apa kamu pakai di hatiku? Nah, kak, saya mau juga saya yang satunya masih tahu aja. Yang bulan ini yang kamu ada? Yang bulan ini yang kamu ada? Tanggal berapa? Berapa? Maret. Kalau jadi kartu-kartunya, kartu identitasnya. Berapa? Berapa jadi kartu identitasnya? Kamu sih? Mana? Mari kita coba bersama.
Ada lagi? Oke. Ada lagi yang lain di sini? Ada lagi yang menunjukkan poin? Apa istilahnya kalau kita belajar dari jarak jauh? Tahu? UGM itu membuka ELISA. ELISA ke UGM ke arti di IJ. Pernahnya tahu? Saya keluar di situ, tanam siswa. Apa istilahnya belajar jarak jauh? Dan tahu? Hah? 7.5? Mau tanya? Kau wing, serutan lo wing. Kasian, apa? Oh, yang lain. Nah, yang ini tinggal sendiri. Anda bisa ikut kuliah di UI, di UGM, di ITS, ITB, bahkan di Harvard University, MIT. Anda ikut kuliah jarak jauhnya, dia membuka kuliahnya. Kemudian setelah itu, Anda register dan nanti minta nilai kalau sudah selesai. Ini kumpulan paper-paper ini. Iya, benar. Oh ya, oke, yang jelek lagi. Siapa yang punya chip mau ditukarkan? Yang gak kepake? Sekarang. Yang mau pakai chip, yang punya chip selain Excel, gak kepake? Mana? Punya chip, gak punya selain Excel. Kenapa gak? Selain Excel. Sini. Ini di Disneyland Hong Kong.
Tiap hari ada pesta kembang api seperti ini. Tiap hari. Dan itu melibatkan tidak kurang dari 200-300 orang. Dan ini saya pulang langsung dari sana. Tetapi jangan salah, kalau Anda di China, Anda yang hidupnya di sana begitu. Kalau di China, Anda di sana pulang mendapatkan Facebook. Kenapa? Di sana diblokir Facebooknya. Karena itulah kenapa di sana dijuluki negara tirai bambu. Jadi Anda, saya waktu itu kunjungan ke Asus. Maka yang kerja itu saja ngomong nggak boleh. Kenapa? Karena diblokir sama pimpinan. Takutnya nanti kalau berhubungan dengan orang luar, maka dia akan keluar. Dan di sana tidak diajarkan bahasa Inggris. Sampai SLT itu tidak diajarkan bahasa Inggris. Ya, jadi memang di sana. Kalau ada yang kemudian ada sarjana kembali ke sana, pasti sekolahnya di luar negeri. Pasti sekolahnya di luar negeri. Nah, kemudian sudah lulus, kemudian balik lagi karena di sekolah kan udah besar. Tapi di sana perguruan tingginya sangat minim. Ya. Nah, ini di Cina. Ini di Disneyland ini sangat luas sekali. Yang ada lagi kemudian di Singapura. Di Indonesia tidak ada. Ini visa saya yang di Amerika. Menariknya apa? Jika Anda apply visa Amerika, hati-hati. Ketika Anda ngomong namanya siapa, maka kedetek semuanya. Anda pernah sekolah di mana, kemudian kerja di mana, semuanya kelihatan semuanya. Jangan coba-coba berbohong. Karena pasti ketahuan. Cerita menariknya, saya diganjel visa saya. Waktu itu sebenarnya sudah disetujui. Dan dia bertanya, oh, your job is teacher? Yes, saya bilang. Terus dia tanya lagi, how long it is before you were born? Langsung, oh ini, langsung disetujui. Sebelum kamu lahir. Setelah berapa lama mengajar sebelum kamu lahir? Langsung disetujui. Tapi masalahnya kemudian dari teman saya, kurang. Masih kurang. Masih kurang. Enggak. Enggak, itu online sama e-commerce. Alah. Lah, tetap. Tolong boleh kasih picture dicerai. Ayo. Nah, untuk gak kelihatan di tidur atau mocow. Siapa yang bisa menjemukan buku saya? Gak ada tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Coba. Apa? Gak tahu. Ya tidak tahu mengenai sekolah. Ada yang bisa menjemukan lengkap buku saya? Nah, GPOKO. Gak ada, saya belum pernah mendengar itu cuma GPOKO itu belum tau ngerti aku. Ini, aku gak perlukan cari-cari gak perlukan. Ini Seragen, dia nemukan saya. Orang Seragen. Ini Hena. Kemudian, nah ini yang ada di website-nya Kerhayal Munir. Ternyata buku saya itu dijual 39.800. Saya bayar apa? Kita orang bayar dengan cintamu. Harusnya mulai bisa menangkap film yang diputar tadi. Tadi itu cerita itu belum selesai, tapi belum dijelasin ya? Belum dijelasin. Film tadi itu belum selesai. Sekarang tugasmu adalah melanjutkan film tadi. Film tadi dilanjutkan, durasinya sampai maksimal 5 menit. Kemudian nanti kita kirimkan ke Excel. Produsernya saya sendiri yang biayai saya. Siapapun silakan buat. Nah, kepadatan lalu lintas bisa dilihat pakai apa? Hah? Pakai apa? GPS. Emang bisa? Hah? Kenapa? Filmnya? Bukan. Ini namanya akan menjadi software engineering. Nilainya berapa? Kurung dalam kurung Harvard University CL. Kredit lagi. Oke. Okay.
kredit murni gitu. Edien lah. Nilai itu itu bisa yang ngasih dosen dari Harvard University. Keren enggak? Mahat gitu loh. Kok enggak boleh Harvard nih? Paling contoh dari MIT, dari UI tulis lah. Itu lagu yang kita mana? Bener, ini boleh. Nah, ini adalah kuliah jarak pendidikan jarak jauh. Nah, ini di tahun kemarin ini sebanyak 600 orang. Sekarang berapa orang ya? Enggak ada 100, ada enggak? Ada ya. Nah, ini ada juga yang lalu orang menemukan buku saya lagi. Tadi di Gramedia ini menemukan buku saya lagi langsung mengupload. Dia ada di mana saya enggak tahu. Dia ketika ditanyain enggak ngaku. Kemudian oh ini di mana ini? Oh ini yang ada di Kalimantan. Laporan, kemudian saya menemukan buku saya. Dia sengaja datang ke Solo kemarin, tapi nggak bisa ketemu. Karena dia katanya, lo kenapa nggak bilang saya mau bikin surprise pak? Tapi yang ketemu sama orangnya. Tapi karena surprise, tahu sendiri lah waktu saya nggak ketemu. Akhirnya dia kembali lagi ke Jogja, ke Kalimantan lagi, sama Linda. Itu kota yang sering bikin orang tuh. Bukan itu kota mesum. Mas, ini kopi mas. Bagaimana ketika Anda bangun tidur? Yang bangun kan adalah komputer. Kemudian Anda ketika mau ke kampus. Nah, kelihatan seperti ini. Kemudian milih, saya mau pakai baju apa? Saya harganya mahal. Sepatunya apa? Dan di locker sudah disediakan oleh sistem. Ketika Anda memutar musik, Anda tidak perlu lagi menyalakan apapun, tapi cukup dikopi ke TV mobil, TV mobil. Ngopinya nggak kayak kita tadi dilemparan ya. So. Oke. Okay. Oh, teknologi itu kata kolor tuh ya. Wong Pak ini nggak gosor ya kok ini. Ini menggunakan sensornya untuk menyalakan listrik di kampus nggak anjlok-anjlok seperti di sini. Ketika ada di ruang kelas, maka Anda cukup meletakkan mikrokomputer Anda, maka yang ada di screen dosen gurunya sudah akan sesuai dengan yang di screen Anda. Akan sama persis. Lalu begini harus dikatakan guru. Dan ini adalah mata pelajaran mencampur warna. Nah, mengambil warna, dicampur di atas mejanya dia. Di zoom, dicari gambar yang sesuai. Bagaimana mahalnya kalau kemudian Anda, bapaknya, seorang dokter akan melakukan operasi di ruang operasi. Maka yang dilakukan adalah mengambil gambarnya. Maka kenapa seperti ini? Ini jarak jauh. Nah, gambar diambil. Dokternya melihat. Fotonya di scanning. Hidup
diletakkan di ruang scanner. Kalau sudah di sini nih, maka semua akan lari karena takut radiasinya. Kemudian di tempat ini ada orangnya. Ini orang bayangan. Dan otaknya akan diambil, disesuaikan. Nah. Diambil. Dan dianalisis. Sementara anaknya yang sekarang sudah sampai di kebun binatang. Diambil bersama, ternyata dia mencari rantang di sana. Mau diambil yang mana? Bisa diputar-putar, dilihat dari berbagai sisi, angle. Dan bisa ditampilkan di hologram. Judul filmnya.
kepo ya. Ada satu. Nah, yang lainnya nanti setelah ada baba baru menirukan gerakan, tapi gerakannya cuma begitu aja. Begitu-begitu aja. Oke, siapa yang mungkin? Kita ngomong di sini ketok. Bismillah di sini, bismillah di sini. Jauh ya kan? Ayo silahkan, pokoknya. Ya, oke. Tadi kita sesi pertama dan kedua kita sudah selesai. Untuk yang sesi ketiga, baik lagi karena temanya adalah. Joker bilang, why so serious ya? Kenapa sih kita harus serius terus gitu kan? So means that, yeah, life can be fun. Itu yang sebenarnya membuat, apa namanya, diri kita jadi lebih berwarna. So, jadi untuk segmen yang terakhir kita mau coba fokus ke bebas berekspresinya. Jadi nanti di situ nanti kita akan, sebenarnya basicnya kalau untuk hal ini virusnya ya. Jadi pertama nanti ada yang virus, sama yang lainnya seperti fokus saja. Seperti mendengarkan Pak Bambang tadi kuliah, ya kan fokus saja. Terus nanti begitu, yang kedua. Betul nanti bisa kita sudah plus dalam arti kita sudah. Tapi artinya ini yang paling dari kasih komen ya, paling berasa dan jadi aku punya ekspresi sama sekali sebenarnya, ya kan? Jadi Anda boleh bergerak tapi tidak dengan tertawa. Jadi Anda boleh bergerak menari dengan apa namanya gayanya Anda sendiri masing-masing, tapi tidak dengan tertawa. So, ya dengan ekspresinya masing-masing. Ini seperti itu, oke? Jadi nanti akan kita coba ambil beberapa apa namanya tag supaya kita lihat nanti bisa kita pilih mana yang bagus. Karena kembali lagi, jadi nanti akan kita masukkan ke YouTube, akan kita upload ke YouTube langsung untuk nanti secara otomatis dikompetisikan dengan region lain. Kalau sudah masuk YouTube itu intinya sudah kita nggak bicara lokal lagi ya sebenarnya. Jadi dari itu pastinya akan bisa diakses ke seluruh negara bahkan. Ya, tapi untuk di apa namanya YouTube lokal, tapi untuk yang dari Indonesia kita akan dilaksanakan dengan secara langsung. Kembali lagi, itu nanti akan ada apresiasi atau reward yang kita berikan ke teman-teman ya. Terus seperti apa rewardnya, kemudian kuliah umum itu juga di anak-anak SMP itu mereka bahkan sampai satu sekolah ya Pak Umar ya. Dan cinta bukan main gitu. Dulu dia maksudnya. Wah itu biasanya bukan main. Jadi satu sekolah, ada bisa bayangkan. Satu sekolah yang mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu semuanya bisa mengikuti arahan kita dan bisa beli ke kelas 3 ya. Nanti akan kita upload dalam waktu dekat. Nah ini giliran yang unta, karena untuk yang kesempatan kedua ini unta, khususnya di Fakultas Teknik Informatika ini kita harapkan bisa ikut berapresiasi dengan kita. So, mungkin kita langsung aja ya, supaya nggak perlu waktu lama. Ada yang jadi ada? Ayo! Sambil mengingatkan juga untuk yang film tadi, yang apa namanya 6 bulan setelahnya tadi, yang judulnya 6 bulan setelahnya tadi, itu masih kita buka ya. So, jadi teman-teman kalau ada yang mau melanjutkan film tadi, silakan. Nanti bisa lewat Pak Bambang ya Pak ya, kombinasinya ya. Untuk nanti bisa dikirim ke pusat, ke pusat. Ya kan, tadi kita lihat. Terus kalau tadi mungkin tidak terlalu jelas melihatnya, bisa diakses ke YouTube. Untuk ini. Jadi nanti kalau mungkin tadi gambarnya tadi gak jelas kan ya, pas tadi kan gak jelas tuh, kalian bisa lihat lagi di YouTube langsung.
Oke, bisa ada sambil nyantai aja batas perseruan. Sekali lagi, ini tidak dalam rangka mempermalukan diri sendiri, tidak gitu kan. Hanya sebatas untuk perseruan kita pengen berekspresi. Ini yang aja. Bukan masalah.